Menjadi ayah siaga dan mencari nafkah merupakan prioritas bintang sinetron Kampung Akik Hardi Fadila setiap hari. Bercengkrama dengan istri dan anak serta menggendong kedua buah hatinya Azalia dan Ariella sebelum berangkat syuting sudah menjadi ritual wajibnya. Ketika ia pulang syuting setiap subuh pun ritual menggendong buah hati sering ia lakukan jika salah satu atau kedua anaknya terbangun dari tidur mereka. Bisa chat. Ya ini kegiatan saya sebelum berangkat ke lokasi syuting, biasanya habis selesai mandi, gendong-gendong sebentar, biasanya cuma 5 menit sih. Nah ini kan yang gede, ini kakaknya yang nomor 1, kita lihat yang nomor 2 yuk di dalam. Halo adek, cium adeknya, cium, sayangin dulu kis. Ish. Sayangin dulu adeknya ajak main. Kis. Jadi jam 3 gitu misalkan selesai, sebisa mungkin masuk pintu tuh pelan-pelan banget, jangan sampai bikin suara. Karena kalau bikin suara, yang itu bangun tuh. Kalau itu udah bangun, yang ini ikutan bangun. Nangis dua-duanya, udah satu-satu saya gendong. Mana yang mau gendong yang gede, mana mau gendong yang kecil gitu. Malah kadang kalau yang kecil lagi digendong sama maminya, ini nangis nih. Nih, ini dia nih, ya. Saat Hardi syuting mengurus anak menjadi tanggung jawab Kiki Ashari istrinya. Tidak menggunakan babysitter membuat sang istri merasa kewalahan mengurus kedua buah hatinya sekaligus, apalagi di saat mereka tengah rewel. Kewalahannya kalau lagi nangis dua-duanya aja. Dan suaminya gak ada lagi kerja. Jadi perasaan kayak, aduh, suami gak ada di rumah, anak nangis dua-duanya, gimana gitu. Kita kalau pakai babysitter kebetulan enggak. Cuman kalau misalnya lagi repot banget bisa titip sama neneknya, kan sebelah-sebelahan. Untuk kedua buah hatinya, Hardi dan Kiki telah menyiapkan satu kamar tidur khusus. Tapi kamar ini hanya dipakai untuk tidur siang semata. Pemirsa, ini kamar anak-anak saya, kamarnya Azalea sama Ariella. Kebetulan lagi ada kakak saya main di sini sama ponakan. Mereka bertiga sepupuan. Jadi ini main suap-suapan di film India, dia berdua. Beginilah. Kasih adeknya, ayo. Kakak dong. Ayo, adek ya. Mereka tidur siang di sini. Kalau malam pasti udah sama saya, udah sama Hardi. Kita nggak ngebiasain tidur sendiri sih, masih nggak tega soalnya. Kalau orang-orang ini aku syuting, anak gue yang pertama juga punya tuh lah, kayak udah begitu kegiat. Itu udah begitu banget itu. Main handphone, tidur di kursi, goyang-goyang. Tunggu dipanggil. Duduk lagi, apa namanya? Nyunyunan. Yuk, duduk. Kebersamaan Hardi dengan keluarga berakhir saat handphonenya berdering menanda panggilan dari lokasi syuting. Ia bergegas pergi tanpa mencicipi masakan sang istri. Tapi di lokasi syuting, Hardi punya makanan favorit yang dinikmatinya setiap break syuting. Pemirsa Hotshot, saya harus kembali ke lokasi untuk menjalankan aktivitas, untuk mencari sesuap nasi, untuk mereka-mereka. Salim kak, salim. Pintar sekali. Kis papi bukan kamu yang emang, kis papi. Patus. Emang. Dadah. Mami jalan ya, dadah ya. Pemirsa Hotshot, kita udah sampai di lokasi syuting. Ini lagi makan. Ini makan orang barat sih. Enggak semua orang bisa makan ini gitu. Hanya kalangan tertentu aja. Ini makanannya. Bubur ayam. Barat Jawa Barat maksudnya. Ya, ini makanan favorit. Karena saya orangnya lebih suka jajan sih daripada makan nasi gitu. Kayak jajan batagor, somai, bakso, bubur ayam gitu. Itu punya filosofi sendiri sebenarnya. Bisa dilihat dari sini. Ini ususnya 2. Catenya 2. Gue punya anak 2. Nah, anak gue di rumah 2. Lahirnya tanggal 22. Dua-duanya.
yang kakaknya 22, adiknya juga 22 gitu. Jadi kenapa gue pilih bubur satu, istri gue satu, anak gue dua, tanggal lahirnya 22. Ah gitulah kira-kira. Sebelumnya terima kasih dulu udah ngikutin kegiatan saya hari ini. Maaf kalau mukanya agak-agak semblep karena saya kurang tidur. Romantika Cinta lagi-lagi bersemi di lokasi syuting sinetron Pangeran. Setelah Fitri Ayu, kini Vanessa Ines pemeran Roro Santang dan Rian Deye terjerat cinta lokasi alias cinlok. Seperti apakah cinta kedua bintang sinetron Pangeran ini bersemi di lokasi syuting? Benarkah mereka tidak hanya menjadi bahan kejailan para rekan-rekannya, tapi juga harus semakin menunjukkan profesionalitas kerja mereka? Simak beritanya akan kami rangkai dengan kabar menarik dari Karissa Putri, tentunya hanya di Hot Shot sesaat lagi.